fasa mid game. Sebab Vale, kalau selalu kita nampak combo tadi macam LJ follow dia pakai Khalid ataupun Hilda, boleh je follow Vale tu. Untuk kali ni, siapa yang nak follow Vale tu melakukan satu invasi? Itu persoalan dia. Dan game diteruskan. Ini adalah game yang kedua, sama ada penentuan untuk pasukan Alter Ego ataupun game akan di-drag kepada game yang ketiga sekiranya pasukan EVOS Legend memenangi perlawanan yang kedua ini. Ahmad, banyak sangat damage tu. LJ telah pun masuk. Damage agak besar juga di bagian bottom lane. Pai diberikan pressure yang tinggi oleh Lumine dan juga Rek. Dan nampak seperti EVOS Legend memang bergerak agresif. Dua-dua lane sedang melakukan invasi buff. Pressure yang agak tinggi kepada pasukan Alter Ego di sini. Kita nampak kat sini, diorang kat lane itu. Yep. Oh wow, diorang kat kedua-dua lane. Yang Rek ras. EVOS. Inilah yang bahayanya. Kalau kena counter back sebab terlalu ke depan. Lumine LJ mati kat sini. LJ tak dapat buat apa-apa. LJ masih LJ lagi bertahan. LJ dijatuhkan oleh Cho. Mana nak lari tu Leo Murphy. Rek kejar tu. Rek ada execute tu. Bila-bila je dia boleh guna. Dan kita nampak Leo Murphy mungkin akan jatuh di tangan Rek di sini. Udil. Dan Udil pula jadi mangsa yang kedua. Double kill telah diambil Pai. Diorang main permainan EVOS Legend di sini, di mana EVOS Legend memang saja pancing untuk pasukan Alter Ego kejar si Vale ni. Lepas tu dia counter back dengan adanya execute daripada anti-mage dan juga rank kat sini. Saya tak pasti apa yang cuba dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Satu pasukan dikejar oleh Rek, tetapi Leo Murphy seperti masih lagi mampu untuk melarikan diri. Rek betul-betul sakit kat sini. Leo Murphy level 2 je, tapi Rek dah level 4. Cepat sangat level dia. Cuma kat sini kita tak nampak lagi one join. Kalau one join agak-agak macam senang lagi kan. Tetapi Atta, yang penting di sini, daripada tadi EVOS Legend memberikan pressure kepada kawasan buff, di mana Alter Ego belum mengambil mana-mana buff lagi. Manakala Link telah mendapatkan duit. Sekarang ini Wan berjaya menumpangkan Broody dan Tempest of Blade berjaya dibuka. Udin dalam keadaan bahaya. Udin mungkin akan terkorban. Zaman Force dibuka, cuma dapat LJ saja. Tiga berbalas satu. Ini dia libasan. Tak mampu. Kita tahu yang libasan lapu-lapu ni, Bravest Fighter ada defense, tapi dia lawan dengan Rek. Rek dah ada level yang banyak dan sebagainya, betul tak? Apa lagi layer dia ada? Nyawa, tiga layer nyawa bukanlah mudah untuk dijatuhkan. Udin telah pernah tiba untuk melakukan pertahanan, tetapi kau semuanya telah pun dia disedut habis oleh Wan besar tadi. Dan sekali lagi pressure kepada bahagian buff. Sally Boy dalam masalah. Wow, anti-mage berjaya menjatuhkan lagi satu kill untuk dia. Ini rotasi apa ni, Zat? Tak, ini yang menariknya. Tapi sabar pun tak, Udil. Udil dalam keadaan bahaya. Udil masih lagi tersamar. Feather. Strike dibuka untuk clear minion sahaja. Okey, Atta, ingin saya bincangkan di sini pergerakan EVOS Legend. Mereka tak invade buff, tapi mereka hanya pastikan Alter Ego langsung tak dapat buff. Daripada fasa awal game tadi, Alter Ego langsung tak dapat mana-mana buff. Manakala Wan pula, dia dah pergi ambil buff dia. Lepas tu dia melakukan gank. Dan ini memperlambatkan farm Alter Ego dengan sangat-sangat tinggi. Cuma kita tengok kat sini yang Alter Ego termakan strategi yang dilakukan oleh pasukan EVOS Legend. EVOS Legend memang ganas. Kita tak nampak lagi Wan join team fight. Dan mungkin Wan akan join. Zaman Force juga telah dibuka. Wan dash salah. So mungkin kini tak akan diambil, tapi diambil juga. Dan kita nampak Tempest of Blade dibuka di situ. Ahmad masih lagi tersama. Ahmad berjaya menjatuhkan Wan. Begitu padu. Corner dash ke sana ke sini mengelak damage. Jump yang begitu cantik daripada Ahmad menyebabkan Wan tercedok. Telah pun dijatuhkan oleh Tuhan. Mungkin sedikit tamak di situ. Dan sekali ini kita melihat di mana Alter Ego cuba memberikan serangan balas di bahagian buff. Bagaimana? Farsa berjaya menjatuhkan dan Ahmad menggunakan Zaman Force dia. Cuba mendapatkan anti-match. Tapi tak berjaya. Dia cuba kejar lah.
Tak berjaya. Walaupun anti-mage bawa execute, dia mampu menggunakan segala skill yang dia ada. Dia guna pasif dia, iaitu elapse daytime tu untuk melarikan diri. Hampir-hampir saja Liu Mufi untuk menjatuhkan Vendetta yang digunakan oleh anti-mage. Tetapi tak ada luck guys tu. Ya, dan macam ketika mana kat bawah tadi? Ketika Wah telah pun kecundang sebentar tadi, memberikan peluang pada Alter Ego untuk memberikan serangan balas, memberikan mereka dua kill yang diperlukan. Pada minit yang kelima kita melihat di mana Alter Ego telah pun mengeluarkan perbezaan gol, di mana tidaklah begitu jauh, hanyalah 600 gol sahaja. Turtle telah pun dilekat oleh Maka di sini daripada pasukan Evolve Legend. Adakah Alter Ego akan mengganggu? Oh, kenapa kan itu? Masha dah one on one. Saya tak nampak nyawa, tapi kita fokuskan kat mid. Mungkin mid ni lebih penting sebab Sally Boy ada di sini. Ha, mungkin siapa yang dapat turtle tadi? Wan yang berjaya mendapatkan turtle sebentar tadi. Lumine cuba untuk mengganggu. Lumine ada di situ. Way of the Dragon kepada Lumine, dan Lumine berjaya membuka ultimate dia. Dapat immune segala skill. Dan Raging Sandstorm cuba mendapatkan Udil. Udil akan terkorban. Tempest of Blade, Zaman Force juga telah dibukakan. Ahmad cuba memberikan serba sedikit damage dan anti-mage masih lagi terselamat kerana dia ada and of eye, tak silap saya, iaitu skill an yang kedua. An eye for an eye. Ha, skill yang kedua yang mampu memberikan immunity kepada Vendetta tersebut. Sangat menarik lineup yang ditunjukkan oleh Evolve Legend di sini dengan pengambilan satu hero sebagai tank dan empat go agak kacir. Tetapi Wan dikejar di sini, rasanya tiada masalah untuk dia meloloskan diri kecuali lah dia melakukan kesilapan. Dan strategi yang dibuatkan Evolve Legend ni boleh, tetapi perlu gameplay yang menakjubkan daripada setiap player untuk menjayakan strategi ini, kerana ianya lebih kepada hit and run daripada kesemua ahli. Your movie way of the Dragon kepada Rek, tapi Rek ada immunity di situ, dan Lumine akan dijatuhkan di situ, disertakan dengan Udin masih dalam keadaan bahaya. Brody telah berjaya membunuh Masha di situ, dan kita nampak Ahmad mengganas. Ahmad mendapatkan killing spree menjatuhkan Khalid, manakala pasukan Evolve Legend terpaksa mengundur ke belakang. Dan Wan masih lagi nakkan turret ni. Dia rasa dia boleh dapatkan turret ni, tapi damage yang dikeluarkan oleh Ahmad sangat-sangat sakit. Yep. Dan kalau kita nak berbincang daripada perbezaan di antara kedua-dua pasukan, kita melihat kepada Wan telah pun mencapai level 10 pada minit yang ke-7, manakala Ahmad masih lagi level 9, Sally Boy masih lagi level 8. Jadi kelebihan ada kepada Evolve Legend untuk bergerak lebih agresif di sini. Manakala Alter Ego mungkin dipaksa untuk bermain dengan lebih defensif, tetapi seperti Alter Ego tidak mengalah, sentiasa cuba untuk memberikan serangan balas, dan itu yang menyebabkan masih lagi seimbang di antara kedua-dua pasukan. Turtle telah pun hidup dekat oleh Sally Boy. Okey, dia buka Vendetta. Vendetta dia tak berjaya. LJ sakit sangat. Way of the Dragon kepada LJ, dan diorang cuba jatuhkan LJ guys tu. Berjaya juga diorang jatuhkan. Brody mendapatkan killing spree. Dan apakah yang telah terjadi di sini? Evolve Legend mendominasikan di awal permainan, tetapi Alter Ego berjaya mengembalikan keadaan ini kepada normal. Teammate sakit sangat tu. Ahmad diasak dan Ahmad dicari. Ahmad berjaya melarikan diri. Namun begitu, Liu Mufi juga berjaya untuk melarikan diri juga. Ini yang saya cakapkan, hit and run, hit and run. Ada banyak hero yang boleh keluarkan damage, dan ada banyak core yang perlu ditarget oleh Alter Ego. Ianya seperti memecah belah pecah kepala Lumine di situ. Udil berjaya menjatuhkan. Tak pecah, dia menggunakan flicker. Weh, kena juke aku kat sini, Zan. Aku ingat pecah sebab memang nampak betul-betul kat situ. Memberikan pressure kepada Sally Boy. LJ berada di bahagian hadapan. LJ masuk ke depan, tapi LJ kena banyak damage tu. Sally Boy masih lagi terselamat, dan Sally Boy dicari oleh anti-mage. Leo Murphy dalam keadaan bahaya. Leo Murphy berjaya menjatuhkan Link di situ. Leo Murphy cuba melarikan diri, dan kita nampak Ahmad dicari. Ahmad kena shutdown oleh anti-mage, dan Pai masih lagi terselamat. Vader Astray dibuka di situ, dan Lumine juga terkorban di situ. Chao yang betul-betul ganas. Anti-mage masih lagi tak mati. Boost telah diambil oleh pasukan Alter Ego, iaitu John. Ini kita nampak pentempuran demi pentempuran di sini. Yep, 1-3 untuk 2 sebentar tadi. Masih lagi seimbang daripada segi kill, tetapi kita melihat bagaimana
Evolve Legend, mereka tak harapkan one sahaja untuk keluarkan damage. Itu yang menyebabkan Arthur Ego seperti teragak-agak siapakah yang perlu diberikan fokus. Manakala untuk Evolve Legend, mereka hanya perlu target Ahmad, mereka perlu target Seri Boy, dan Uda mungkin mereka hanya perlu takutkan sahaja supaya membatalkan PDS side dia. Seri Boy masih lagi boleh farming. Kita tengok Sally Boy boleh je nak hidup sebab diorang ada marksman. Cuma itulah Evos Legend ni ada 3 core. Diorang boleh bertahan sampai late game. Cuma apa yang terjadi ni? Mungkin Way of the Dragon. Sebab kita nampak hijau dah tak ada kat situ. Leon Murphy main dengan sangat ganas kat sini. LJ menggunakan ultimate dia semata-mata untuk melarikan diri. Dan Ahmad buka Zaman Force untuk mengambil jungle ini dengan mudah. Ini dan nampaknya Evos Legend cuba memetik hati. Link mendapatkan buff. Anti-mage sampai habis saja terkoban dan Broody akan dijatuhkan. Broody jatuh, maka tak adalah damage yang fizikal yang sangat kuat. Way of the Dragon ke belakang sangat, tetapi LJ akan terkorban juga. Zaman Force dibuka. Luminate akan dicari oleh Ahmad di sini. Ahmad berjaya mendapatkan double kill. Feather Strike dibuka. Wan juga terselamat di sini. Lipasan anti-mage terlalu ke depan. Wow, Rek juga masuk tapi tak mampu membuat apa-apa sebab Rek tak seharusnya join team fight ini kerana kita tahu Masha penggunaan hero untuk split push. Rek. Zaman Force dibuka untuk mendapatkan turret saja. Way of the Dragon disertakan dengan Feather Strike berjaya menjatuhkan. Dan anti-mage mungkin akan kena shutdown. Kena shutdown kat situ. Udin masih lagi terselamat dan kena Tempest of Flare. Engine Sandstorm dibuka. Ahmad masih lagi terselamat. Zaman Force dibuka. Coronal Dash. Dan kita melihat bagaimana Alter Ego semakin lama, semakin selesa untuk menghadapi Rainbow Strategy yang ditunjukkan oleh Evos Legend di sini. Nampak. Tapi dia tak kisah. Dia orang rasa macam dia orang boleh ambil fight ni sebab Ahmad buka Zaman Force mata-mata nak burst dan Lord berjaya dijatuhkan di tangan Alter Ego. Dengan kelebihan Lord yang ada ni, mampukah pasukan Alter Ego mendapatkan turret? At least satu turret pun okey sebenarnya. Sebab ini bukan Lord 12 minit tau Zan. Ya, ianya bukanlah Luminous Lord. Lord yang biasa sahaja dan juga Lord yang pertama. Dan boleh dikatakan untuk Evos Legend, saya tak rasa ada masalah untuk mereka untuk menjaga ketiga-tiga lane. Kerana mereka ada banyak core, boleh saja bahagi. Setiap satu lane, satu core. Dah settle. Mana Lord pun apa. Jadi fokus clearkan lane sahaja. Tapi Leo Murphy ni, Immortality telah disiapkan dan Lord muncul di tengah lane. Leo Murphy dekat bottom tu cuba untuk kat lane. Wan dalam keadaan bahaya, kena dengan Pai. Sakit sangat Pai kat situ. Okey, kita tahu Lord ni mungkin tak ada apa-apa efek pun kat sini. Tapi kenapa Lord pergi sana tu? Lord, are you okay Lord? Dia tarik. LJ tarik kat situ. Permainan yang cantik ditunjukkan oleh LJ. Brody jatuhkan LJ kat situ. Mungkin Way of the Dragon juga telah dibuka oleh Luminous. Adakah ini game yang terakhir kita dapat? Push demi push yang telah dilakukan. Game telah dihabiskan oleh pasukan Alter Ego 2-0.